silakan pemenang tingkat Madrasah Aliyah ya untuk kategori matematika terintegrasi. Sudah siap? Tepuk tangannya dulu, saya mau coba dengar. Oke, langsung kita mulai untuk matematika terintegrasi. Medali perunggu pertama diraih oleh Rizka Alamsyah Kondak dari MASWES Hidayatullah Batakten Nusa Tenggara Timur. Perunggu kedua diraih oleh Hasrullah dari MAS Yahma Uhailanu Sulawesi Barat. Selanjutnya, selamat kepada Muhammad Supriyandi dari MAS Banusalam Kalimantan Barat. Perunggu selanjutnya diraih oleh Muhammad Reza Ramdan dari MAN Kutai Barat Kalimantan Timur. Perunggu selanjutnya, selamat kepada Sintia Putri Ariani dari MAS Al-Ikhlas, Sumatera Selatan. Perunggu berikutnya, selamat kepada Juan Bonjo DiCapri dari MAN Bintan, Kepulauan Riau. Perunggu terakhir diraih oleh Ikhlas Bintang Ramadan dari MAN 1 Jembrana, Provinsi Bali. Untuk medali perak kategori matematika terintegrasi jenjang Madrasah Aliyah diraih oleh Fadil Pratama Yuda dari MAN 1 Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Berikutnya medali perak masih diraih, selamat kepada Muhammad Naufal Syatir Ardani dari MAN 1 Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perak selanjutnya, selamat kepada Syakila Nathan Kalevi dari SMA Negeri 8 Jakarta, DKI Jakarta. Selamat selanjutnya medali perak kepada Arika Rifat Rafila Sapsuha dari MAN Insan Cendikia, Halmahera Barat, Maluku Utara. Medali perak terakhir diraih oleh Ahmadinejad Alhariri dari SMA IT Insan Cendikia, Sumatera Barat. Medali emas kategori matematika terintegrasi, selamat kepada Tamani Ahsan Alfata dari MAN Insan Cendikia Serpong, Provinsi Banten. Dan selanjutnya, selamat kepada Hairul Umam, MAN 2 Pekanbaru, Provinsi Riau. Oke, dan terakhir, medali emas terakhir dengan kategori matematika terintegrasi jenjang Madrasah Aliyah diraih oleh Fauzi Kemal Maulidi dari SMA Cahaya Rancamaya, Jawa Barat. Selamat kepada beberapa pemenang. Nama-nama yang telah kami sampaikan, mohon silakan langsung mengambil tempat. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Biologi terintegrasi. Medali perunggu, selamat kepada Muhammad Rafi Khalis dari MAN 2 Pekanbaru, Riau. Perunggu selanjutnya, selamat kepada Safril Ilmi Ramadan dari SMAN Modal Bangsa, Provinsi Aceh. Perunggu selanjutnya, Salwa Zafira Himawan dari MAN IC Kota Batam, Kepulauan Riau. Perunggu selanjutnya, Nur Wakia Akia dari MAN IC Pasir, Kalimantan Timur. Medali perunggu selanjutnya atas nama Khairun Niha Suryati dari MAN Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Dan perunggu berikutnya
Yazid Naufal Satria dari Mas Perguruan Islam Ar-Risalah Sumatera Barat. Perunggu terakhir, selamat kepada Nafisa Aleta Zafarani Wahyudi dari SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School, Jawa Barat. Kita melangkah ke medali perak untuk biologi terintegrasi. Selamat kepada Naura Atia Rabani dari MAN 1 Kendari, Sulawesi Tenggara. Maklum tuan rumah, masih banyak berarti ya. Medali perak berikutnya, selamat Ikhwanul Muslim dari SMA Negeri 1 Cilegon, Banten. Perak berikutnya, Ilham Fikri Hamdani dari SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro, Lampung. Medali perak berikutnya, Fania Raisa Amanda dari MAN 10 Jakarta. Medali perak berikutnya, Aldavi Muhammad Azril Firdaus dari MAN 2 Kota Malang, Jawa Timur. Berikutnya kami bacakan 3 nama untuk medali emas biologi terintegrasi. Selamat kepada Abimanyu Rahmawan Hidayat, MAN IC Pekalongan, Jawa Tengah. Emas berikutnya, Andika Prama Yufdi Tambuse dari Mas Darul Mursyid, Sumatera Utara. Terakhir, selamat kepada Nahdira Aulia Yusuf, MAN IC Gorontalo. Oke, baik, kami persilakan untuk para juara. Dan selanjutnya untuk pengumuman pemenang jenjang Madrasah Aliyah kategori Fisika Terintegrat. Untuk medali perunggu yang pertama diraih oleh Imratul Afifa dari MAN Manokwari, Papua Barat. Selanjutnya, Pingkan Sania Saputri dari MAN 2 Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Selanjutnya untuk medali perunggu, Nurholif R. Makalala dari Mas Al-Mutadin Arsyof 6, Provinsi Papua. Selanjutnya, Rahma dari Mas Azharus Salam dari Kalimantan Selatan. Perunggu selanjutnya, selamat kepada Nabila Filza Ardana dari SMA IT Ulul Alba Boarding School Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya medali perunggu diraih oleh Resi Jennifer dari Mas Alidaya Sangingi Hilir dari Provinsi Riau. Berikutnya, Nabihan Nailatul Harisnagara dari MAN 2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikutnya untuk medali perak kategori Fisika Terintegrasi diraih oleh Periska Indi Eritri dari Mas Al-Muhajirin, Provinsi Bali. Berikutnya, Novita Putri Aryani dari MAN Demak, Jawa Tengah. Medali perak selanjutnya diraih oleh Tri Anissa Nurmajidah dari Mas Al-Iman, Bengkulu. Berikutnya, medali perak masih. Selamat kepada
Imtias Insan Kamil Rialdi dari MAN 2 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berikutnya untuk medali perak terakhir diraih oleh Naufal Al-Ghifari dari MAN 2 Jakarta, DKI Jakarta. Dan 3 medali emas kategori fisika terintegrasi. Selamat kepada Muhammad Fajri Mahardika dari SMA Plus Ar-Rahmat Bojonegoro, Jawa Timur. Berikutnya masih medali emas, selamat kepada Raihan Pratama SMA N2 Payakumbu, Sumatera Barat. Dan medali emas terakhir, selamat kami ucapkan kepada Andias Alfitra Santoso SMAS Karisma Bangsa Provinsi Banten. Kami persilakan untuk juara jenjang madrasah aliyah dan kategori fisika terintegrasi biologi, ya, terintegrasi dan juga matematika ya tadi ya kak ya. Nah, matematika ya. Oke, selanjutnya kami undang kesediaan kembali dengan hormat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG untuk memberikan ucapan selamat didampingi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara Ibu Dr. Anda Haja Siti Mardawiyah Kasim MAG. Boleh kami pandu? 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Boleh diangkat pialanya? 3, 2, 1. Terima kasih. Sesi foto bersama selesai. Kami persilakan untuk Sekjen dan juga Ibu Kabid untuk kembali ke tempat. Dan kepada para pemenang, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Jadi lokasi lomba dilaksanakan salah satunya itu adalah perpustakaan modern yang ya, kita miliki ya. Tentunya tempat itu menjadi suatu kebanggaan juga buat ya, Sulawesi Tenggara ya. Karena baru-baru saja diresmikan tuh. Tinggal gornya juga. Gor Apriani. Ya, Gor Apriani tempat expo kemarin ya kak ya. Iya. Rangkaian KSN. Mungkin ada yang bertanya, kok namanya Gor Apriani begitu ya? Jadi Gor itu mungkin masih ingat ketika Apriani berpasangan Gracia dengan Poli berhasil menorehkan medali emas satu-satunya untuk Indonesia di Olimpiade beberapa tahun lalu. Iya, itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa juga buat kita ya, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan tentunya suatu kehormatan menjadi tuan rumah KSM tahun ini, tahun 2023. Baiklah, masih ada beberapa lagi.